di debat yang kedua lagi. Hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Politik enggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, mungkin ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Bumiya, enggak. Pak Presiden, apanya? Kalau ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya enggak boleh, tidak. Udah, jelas itu. Terima kasih, Bapak. Jangan di ini lho, apa? Pembatasan. Presiden tidak boleh, boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Presiden boleh kampanye. Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Bapak akan ketemu Bu Mega atau bagaimana Pak? Soalnya kemarin ada informasi Bapak bertemu Bu Mega. Terima kasih teman-teman. Belum ada. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Prabowo kan sempat sakit Pak kemarin Pak. Terima kasih.